Dan hadis tu juga cerita tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan fardu. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka prioriti kita mesti bagi kepada yang dinamakan amalan fardu tu lebih utama. Sebab tu ulama-ulama kata kalau kita ada hutang solat, tak boleh solat sunat, kena solat fardu dahulu. Jadi ada orang dekala, alamak tak boleh nak solat sunat, macam mana ustaz? Takkan tak dapat pahala? Jangan takut, kita buat solat fardu qada tu, itu lagi besar pahala daripada solat sunat. Sebab apa? Dalam hadis kata ahabbu ilayya, yang fardu tu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang memusuhi waliku maka aku akan mengisytiharkan perang, iaitu Allah murka kepadanya. Macam mana dia sampai tahap nak menjadi wali Allah? Pertama, dia mengamalkan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan yang paling dicintai? Iaitu amalan fardu. Amalan fardu itulah paling dicintai. Apabila secara konsisten dan secara istiqamah dia melakukan perkara-perkara amal yang soleh yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tambahan pula dengan amalan-amalan sunat. Dia buat yang fardu, bukan sahaja yang fardu, tambah lagi amalan-amalan yang sunat. Kalau solat tu bukan sekadar solat sunat sahaja. Kalau puasa, kalau solat bukan solat yang fardu, ditambah lagi dengan solat sunat. Bukan saja qabliyah, ba'diyah, dengan tahajud, dengan witirnya, semua dia buat belakang. Sampai tahap. Kalau puasa, bukan yang fardu Ramadan saja, termasuklah puasa-puasa sunat. Memperbanyakkan puasa. Kalau zakat tu bukan hanya sekadar zakat cukup nisab dan cukup haul, tambah lagi sedekat pantang nampak tabung, dia hulurkan. Walaupun tengah hujung keadaan yang kata orang ni gaji tak masuk lagi, dia masukkanlah berapa yang ada, seposen-seposen lah. Dia tak kira dalam keadaan macam mana pun dia nak sedekah juga. Dan begitu juga bila dia bukan buat haji saja, bukan umrah dan haji yang wajib, tetapi yang fardu pun dia buat, yang sunat pun dia buat juga. Tapi sekarang ni dah kena apa, ditangguhkan, digantung. Orang Malaysia tak boleh buat umrah sementara ni, wallahu alam berapa lama tak boleh. Kalau itu undang-undang dia, kita akulah. Tapi cuma satu tu yang pening kepala ni, syarikat travel lah. Saya terlibat dengan syarikat travel yang dah nak terbang tu tak kasi terbang. Dan last minute tu, agak-agak tu airlines dapat dia bagi refund tak? Dia tak bagi refund, bagi refund 50% still lah, maksudnya rugi kan. Dan tambahan pula, yang dah kita ni kalau nak pergi buat umrah ni, kita awal-awal dah booking hotel kat sana dah. Jadi berapa persen? 30%, 50% kena bayar. So bila tak jadi pergi, ya, kerajaan Arab Saudi tak benarkan flight pergi ke negara-negara yang apa, Jeddah ke Madinah ke apa semua tu, habis. Tak boleh pergi, hotel burn lah. So booking fee tu habis. Dan bila ditangguhkan visa ni tuan-tuan, 3 bulan, 4 bulan, syarikat-syarikat yang bayar sewa pejabat, yang gajikan orang, sebab apa? Antara ialah benda-benda ni macam tu, kita kata ialah sumber rezeki manusia. Bila kita buka travel agency ni, kadang-kadang kata apa nak memperniagakan agama. Ialah dia bukan nak memperniagakan agama, kena fahamlah tuan-tuan, dalam hidup kita ni mestilah kena ada servis. Betul tak? Ya, macam saya kalau buka travel agency, saya nak tanami untung. Saya uruskan. Ya, maksudnya segala-galanya, hukum kalau kita lihat jumlah bayaran tu 4,000, 5,000 saja. Saya tak ambil untung. Habis matilah saya. Siapa-siapa nak buat kerja? Habis yang buat kerja tu tak bayar upah. Habis tu pejabat-pejabat menguruskan telefon semua tu, tak perlu bil apa semua. Ya, tak perlu internet, tak perlu pejabat pengurusan nak letak barang dan sebagainya. Itu semua kena kira juga. Ya, tapi bila kita cerita macam ni tuan-tuan, dia 3 bulan, 4 bulan bila tak ada penerbangan, tak ada bawa jemaah, duit tak masuk. So bila duit tak masuk, macam mana nak bayar sewa pejabat? Macam mana nak bayar gaji-gaji bekerja ni tuan-tuan? Tapi bila kita tengok ni sekarang ni, banyak betul lah apa ni, travel agency macam bagaikan cawan apa, cendawan tumbuh. Tapi alhamdulillah lah, mana-mana agency ada je rezeki tuan-tuan. Tapi sebenarnya positif.
Bila positif, kita tengok ramai budak-budak lepas universiti dapat kerja. Ada peluang pekerjaan. Ha, jangan main-main. Ya, macam tu juga kita tengok, Mak At-Tahfiz ni macam banyak sangatlah. Yalah, memang banyak sangat. Tapi hadis ni tuan-tuan, banyak yang Mak At-Tahfiz, banyak guru-guru agama lepas datang agama ada kerja. Betul? Walaupun gaji ya. Katanya lah, wallahu alam, tak dibenarkan. Tak batal kan? Oh, yang dekat, yang hari ini ni, yang 27 hari bulan ni, tak boleh terbang. Oh, memang pilot tak dibenarkan. Maksudnya, ya, bawah saya tahu, maksud kita nak pergi terbang tu, sana benar kan tak? Kalau dia bagi lesen benar kan, okey lah. Kalau tidak, kena batal balik. So, tak dibenarkan. Memang habis. So, jadi kami yang pihak travel agency, bila kena pelanggan, akan refund balik. Kena bagi. So, bagi kat pelanggan 100%. Takkan nak bagi 50%. Takkan. Yalah. Bukan salah dia orang pun. They expect. Tapi kalau benda-benda dia berlaku, kerajaan Arab Saudi dia bagi bertanggungjawab atas kerugian ni, tak apalah. Tapi dia orang ni bukan nak pergi kerugian apa pun. Kan? Tapi mungkin dari segi jamaah tu kesian, dah simpan duit nak pergi. Tapi at least, macam kami ni memang ada simpanan apa semua tu, kita bagilah duit. Berapa yang berdua nak menerang? 6,000 setengah. Bagilah 6,000 setengah. Tapi hakikatnya kami rugi berapa? Satu kepala tu kami rugi 2,000-3,000. Sebab apa? Dah bayar booking fee, flight pun tak dapat 100% dan sebagainya. Oh, jadi inilah kadang-kadang bila kita tengok tu benda-benda macam ni. Kita minta doa kepada Allah SWT dengan keadaan politik yang tak menentu. Macam orang gila semuanya. Tak tahu apa nak jadilah kan. Jadi, bila-bila sebut macam ni, memanglah kita rasa gundah gelana. Kita rasa macam Allahu Akbar Subhanallah. Ujian Allah SWT berikan. Ya tak? Tapi bila cakap orang rumah kata, Allah macam mana ni bang? Kata, inilah bisnes nama dia. Kalau tak pening kepala, tak ada bisnes. Kalau tak nak pening kepala, makan gaji je lah. Makan gaji je tu lah. Setiap bulan dapat gaji, Alhamdulillah. Tapi tak seberapa lah nama dia kan? Ya? Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang disebutkan bagaimana ya amalan-amalan tu dia akan buat amalan-amalan yang fardu, amalan yang sunat. Dan hadis tu juga cerita tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan fardu. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka prioriti kita mesti bagi kepada yang dinamakan amalan fardu tu lebih utama. Sebab tu ulama-ulama kata kalau kita ada hutang solat, tak boleh solat sunat. Kena solat fardu dahulu. Jadi ada orang dekala, alamak tak boleh nak solat sunat, macam mana ustaz? Takkan tak dapat pahala? Jangan takut, kita buat solat fardu qada tu, itu lagi besar pahala daripada solat sunat. Sebab apa? Dalam hadis kata ahabbu ilayya, yang fardu tu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perkara itu sudah kita bincangkan tuan-tuan. Insya-Allah pada malam ini kita masuk hadis yang baru, hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim, menceritakan al-mahabbah mujibatun li dhillillah yaumal qiyamah. Cinta, iaitu cinta pada Allah dan cinta pada Rasul, menyebabkan dia mendapat perlindungan dan payung daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhum Allah taala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun 'adilun wa shabun nasha fi 'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعنهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم بشماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يتوتر بابان رحمة الله سبحانه وتعالى معنى حديث Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, pertama pemimpin yang adil, kedua pemuda yang membesar dalam keadaan melazimi ibadah kepada Allah, ketiga seseorang yang hatinya terpaut pada masjid, keempat, dua orang yang saling mencintai kerana Allah, mereka bertemu dan berpisah kerananya. Lelaki yang digoda oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, lalu dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah.
Keenam, seseorang yang bersedekah secara tersembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui perkara yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ketujuh, seseorang yang mengingati Allah secara bersorangan sehingga menitis air matanya. Ha, ini ya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih. Nabi kata tujuh golongan yang akan dapat naungan, yang akan dapat payungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akan dapat perlindungan. Perlindungan ni apa? Perlindungan daripada kesengsaraan pada hari kiamat. Ini disebutkan dalam hadis, tuan-tuan, hari kiamat adalah hari kesengsaraan. Yang mana kita dibangkitkan saja sudah sengsara. Macam mana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat padang mahsyar saja kita dah terseksa dah. Terseksa menanti dalam tempoh yang lama. Disebutkan selama berpuluh ribu tahun. Tunggu giliran untuk dihitung amalan kita. Akhir sekali semua dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menanti lama dilepaskan di padang mahsyar yang sangat panas. Panas yang macam mana, tuan-tuan? Biasa kita dengar semenjak daripada kita kecil lagi. Semenjak kita sekolah rendah lagi, bagaimana ustaz dan ustazah sebut, bila kita berada di padang mahsyar, matahari di atas kepala kita macam mana? Sejengkal. Ya. Ataupun ada kata dia punya kepala kita dengan matahari itu ada kata satu batu. Ada kata syibir itu maksudnya adalah sejengkal. Ulama kata tak dapat dipastikan, yang penting menunjukkan bahawa antara kepala kita dengan matahari sangat dekat. Walaupun satu batu sekalipun, tapi bayangkan yang sekarang ni pun dah berjuta-juta batu ni pun rasa panas. 2-3 hari ni hujan tak turun. Ya. Petang tadi pun kita nak berlari lagi, nak jogging sikit-sikit, tapi pukul 5:30 pun matahari terik lagi, tuan-tuan. Panas lagi tu. Nampak tu. Apatah lagi kalau matahari panjang sejengkal di atas kepala kita. Nampak tu. Yang mana kalau panjang sejengkal tu, kalau sekali dia panas tu, bercucuran peluh kita sampai banjir tenggelam. Maka inilah yang kita perlukan naungan Allah. Kita perlukan payung Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dapat kesejahteraan, yang dapat keselesaan daripada Allah. Siapa? Tujuh golongan ini. Tujuh golongan ni, kalau kita masuk salah satu daripada tujuh golongan ini, dekat akhirat insya-Allah tak rasa panas. Alhamdulillah. Ya. Tengah-tengah hari ni cuba duduk kat tengah-tengah taman UK Perdana ni, tuan-tuan. Tengah hari, pukul 12. Oh, tak sanggup. 5 minit pun tak sanggup. Apatah lagi dalam tempoh bertahun-tahun di padang mahsyar, kepala di tengah-tengah ni atas. Punyalah cukup-cukup panas. Siapakah golongan yang mendapat payung Allah, mendapat naungan Allah, mendapat penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, payung-payung Allah ni kita tak dapat tahu macam mana. Kita serahkan maknanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan payung emas. Payung emas tak wujud. Payung emas tu ciptaan kita saja. Tak ada hadis Nabi, tak ada apa. Ya. Orang kata siapa bedakan suami kahwin satu lagi dapat payung emas kat neraka. Mengarut tu tak ada, tuan-tuan. Ya. Kita tak nafikanlah kalau betul-betul dia izinkan suami dia yang mampu, itu lain cerita. Pahala memang ada. Tapi kata ganjaran payung emas tu tak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, jangan guna hujah lagi. Nak payung emas tak? Payung emas tak ada hadis, tuan-tuan. Ya. Tapi kalau dibenarkan suami, itu lain cerita. Memang ada pahala? Memang ada pahala. Tapi ikut syarat-syaratnya lah. Kalau suami dia mampu ke ataupun bertanggungjawab, itulah antara syarat-syarat yang boleh. Ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapakah tujuh golongan itu? Pertama, pemimpin yang adil. Ini pemimpin yang adil, iaitu pemimpin yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak benchmark bagaimana pemimpin yang adil, tuan-tuan? Nah, pemimpin yang adil iaitu tak lain tak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas Rasulullah, Khulafa' ar-Rashidin di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan antara keempat-empat Khulafa' ar-Rashidin yang paling adil. Bukan keempat-empat tu tak adil, semuanya adil belakang. Seperti juga macam kita kata para Nabi Ulul Azmi yang kesabarannya sangat tinggi. Ya, apa-apa 5 orang Nabi yang mempunyai kesabaran yang sangat tinggi. Adakah Nabi lain tak sabar? Tak. Nabi-Nabi lain pun sabar juga. Nabi-Nabi lain pun kesabaran sangat tinggi. Ada yang kena gergaji lagi, tuan-tuan. Tapi
yang disebutkan Nabi Ulul Azmi ni, dia punya peringkat lagi tinggi sikit. Ha, itu saja. Sama juga kalau kita sebut antara Khulafa' Rashidin, kesemuanya adil. Adil belaka. Di bawah panji risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling tinggi kualiti adilnya itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, digelarkan sebagai Amirul Mukminin yang sangat-sangat adil. Ya, adil ni apa? Iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang melakukan sesuatu itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, kesesuaian pada tempatnya. Itu yang utama. Yang mana kesesuaian pada tempat itu berlaku dengan cara yang adil. Cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak berlaku adil, tak boleh kita buat sama rata. Kalau kita kata kita ni negara Islam, peruntukan untuk buat masjid, kenalah lebih. Sebab kita utama, kita lebih tinggi. Ni kadang-kadang dia letak satu piawaian nak adil punya pasal, kita kena adil. Kalau masjid 50, kuil pun kena 50 juga. Baru sama rata. Ha, itu bukan adil yang sebenar. Itu tak letak pada tempatnya, tuan-tuan. Hak kita bagi hak untuk mereka berbebas beragama. Tapi untuk sewenang-wenang kita bagi mereka bermahajar lalu, tidak. Maksudnya, diterhadkan. Kita lebih? Yes, kita lebih. Kita lebih tak istimewa? Ya, lebih istimewa. Sebab apa? Kelebihannya pada ada pada Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'ala alih. Islam itu sentiasa tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan Islam itu tak boleh ada mana-mana agama yang sama tinggi dengan dia. Tak boleh. Itu hakikat. Masalah apa? Kita nak kata pada orang bukan Islam, kalau you nak dapat kelebihan ini, mesti Islam. Dalam erti kata, apabila Islam menakluki satu tempat, dia bagi kebebasan agama. Teruskan sembahyang. Bahkan apabila Islam berjaya membuka satu tempat, Nabi SAW berpesan, sebelum pergi perang, Nabi berpesan kepada para sahabat yang merupakan bala tentera Islam ketika itu. Dia kata, bila pergi serang, jangan bunuh wanita dan kanak-kanak. Kedua, jangan tebas pokok dan tanaman mereka. Dan ketiga, jangan robohkan kuil-kuil mereka. Adil, betul tak? Tak ada kena-mengena. Kita nak perang, kita nak lawan, kita tak ada pemaksaan kat sini. Tak paksa pun sesiapa nak masuk. Adil dekat situ. Ya. Ha, tapi keadilan tu letak pada tempatnya. Kita bagi hak peluang. Dan apabila sudah berjaya tawan kat tempat tu, bagi peluang pada mereka. Terima Islam. Mestilah masuk Islam. Kalau tak nak masuk Islam, bayar jizyah. Bayar cukai. Cukai pun tak mahal mana pun. Okay. Kalau tak nak masuk Islam, nak terus dengan agama yang lama, silakan. No problem. Tak ada masalah. Ha, kuil ada, kami tak pecahkan. Di dalam masa yang sama, cukai kena bayar. Tapi orang Islam tak kena cukai. Ha, kalau nak jadi orang yang tak kena cukai, masuk Islam. Ha, barulah dapat macam tu. Ha, jadi, keadilan di sini, tuan-tuan, adalah maksudnya keadilan yang disebutkan sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Macam tu jugalah, tuan-tuan. Kalau kita kata dalam kedudukan kita ni ada orang baik dan ada orang jahat. Ada yang baik dan ada penjenayah. Kalau kita nak bagi semua sama rata, payahlah tuan-tuan. Kalau semua sama rata, orang yang tak buat jenayah ni duduk tempat yang selesa, penjenayah ni tak boleh masuk penjara. Duduk kat rumah yang biasa, rumah yang apa, tak boleh. Macam tu. Ya, kena lain. Adil tu maksudnya, orang yang bukan penjenayah, dibebaskan. Tapi yang penjenayah, yang buat jahat, tempatnya mana? Tempatnya, tempat hukuman lah. Jadi sesuai pada tempatnya. Tapi kadang-kadang bila kita tengok pemimpin sekarang ni, semua nak sama rata, nak bagi keadilan. Dan tambahan lagi konsep yang kata kena jaga agama orang lain. Bukan begitu. Islam itu tak termasuk dalam yang dimaksudkan objektif ataupun maqasid syariah. Tidak. Sama sekali sebut. Dan sebutkan dalam kitab-kitab maqasid syariah, mana-mana buku pun tak ada pun fakta mengatakan kewajipan pemimpin Islam menjaga agama lain. Tidak. Menjaga tu apa? Kita sediakan facilities macam-macam lah tuan-tuan. Kalau diorang sendiri nak kumpul duit, nak cari duit, nak bina facility ibadah, itu serahkan. Bukan kita yang terpaksa cari duit dan sebagainya. Kita pukul canang begini, begini, begini. Nampak? Ha, jadi ni tuan-tuan, Bapak-Bapak, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baru-baru ni saya dapat masuk berita lah, berita dekat Kelang. Kelang belah mana tu ada satu kuil yang dirobohkan. Memang tempat tu memang kawasan masjid, tanah masjid dan tanah memang Majlis Agama Islam Selangor punya tanah. Dirobohkan. Bila saya kata, mudah sungguh nak roboh, tak ada masalah. Pasal apa mudah sangat?
Tiba-tiba kawan saya tu dia kata, sedang je Ustaz, pasal apa? Sebab sekarang ni menteri tak ada. Betul tak? Saya kata aman juga. Kalau menteri tak ada, alhamdulillah. Kalau menteri dia ada, cacah merba juga kan? Cuba kalau time menteri ni ada. Kuil tu lagi roboh ni tuan-tuan. Macam-macam lah nak bincang. Itu utama yang Melayu tu. Dia yang lebih lebih sulu daripada kuah dia tuan-tuan. Dia lah ke depan nanti. Oh tak sepatutnya gini. Padahal Kerajaan Negeri Selangor dah offer dah. Dekat apa orang Hindu tu ada tanah lain. Ya, maksudnya dibagi juga. Ikut hal je kalau ikut yang sebenarnya tuan-tuan. Kalau ikut perkara yang sebenarnya memang tak lepas. Tak bagi tanah pun tak apa. Dia bina tanpa izin. Kita pula nak kelah duit, nak kena bagi orang tanah. Tapi Kerajaan Negeri Selangor dengan berhati baik, dia sediakan dua tempat, pilih mana salah satu. Dia tak nak juga. Dah bagi 4 kali notis untuk penuh kan. Tak boleh. Lalas dirobohkan juga. Alhamdulillah. Simpleh. Macam mana begitu mudah eh? Kata rupanya tak ada menteri. Alhamdulillah. Ya, kita duk pening kepala ada menteri. Rupanya menteri ni memang kadang-kadang dia, Allahu Akbar, rasanya nak kata-kata kesat rasanya lah. Betul? Nasibik dalam rumah Allah, dalam surah Allah, kita tak nak kata-kata kesat. Tapi itulah kelebihannya ada jugalah tuan-tuan. Sebab apa? Kalau ada menteri, dialah ke depan, dialah memperjuangkan hak rakyat. Kononnya lah ya, untuk mileage politik, nak ambil hati non-Muslim. Hati Muslim tak pernah nak ambil. Hati non-Muslim duk sibuk-sibuk nak jaga tuan-tuan. Ya, cukup cerita politik pula nanti ya, nanti terpaksa pula pengerusi surau ni jadi pengerusi surau interim sehingga dapat pengerusi surau yang sebenar ya, baik tuan-tuan ya, Jizainal takut Jizainal jadi pengerusi interim Allah baik tuan-tuan, apa-apa rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang adil iaitu benchmark, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya, letak pada satu tempat, terutama Islam adalah lebih tinggi. Dalam masa yang sama, kita tidak melalaikan hak. Hak bukan Islam. Zaman Nabi SAW, Yahudi bebas untuk beribadat. Tak ada masalah. Kuil Nabi tak pernah roboh kan. Begitu zaman Khulafa Ar-Rashidin dibenarkan, tak ada masalah. Ya, Sayyidina Umar datang pergi dekat Palestin tu naik keldai. Ketika mana Palestin tu sudah jatuh di tangan umat Islam, ya, tentera Rom sudah kalah teruk. Islam Palestin iaitu Al-Quds itu jatuh di tangan Islam. Sayyidina Umar datang naik unta, naik keldai dengan baju lusuh bertambah tampal. Padri sana kata, kau ni pemimpin, kau ni adalah ketua empire Islam dekat seluruh tanah Arab ni, kau ketua dia. Akulah khalifah dia. Dia kata, tak percaya, tak pernah aku jumpa pemimpin-pemimpin yang lain dengan baju, dengan dahsyatnya, dengan berliblak dengan emas dan perak. Dia naik keldai tuan-tuan, dan jubah senting dia macam mana? Jubah dia separuh warna lain, separuh warna lain. Sayyidina Umar ni tinggi tuan-tuan, badan dia besar, tinggi ya, bukan gemuk, tinggi ya. Kain tu tak cukup nak buat jubah dia, untuk tutup aurat dia terpaksa ambil kain yang lain, warnanya lain, tutup macam tu. Itu pakaian buat, dan ada yang tanpa tampal dan sebagainya. Itulah dia pakai. Dan sampai sana tu, sampai padri pun dia kata, kau tak perlu nak serang kami, tak paksa kami. Nah, aku sendiri yang bagi kunci Baitul Maqdis kat kau. Kau ambil lah. Takbirlah negara ni. Kau takbirlah Palestin ni. So, Umar kata, okey, aku akan pegang Palestin di bawah pentadbiran Islam. Kamu berhukum dengan agama kamu. Dan kami kat sini berhukum dengan agama kami. Kata, ini paling adil, dia kata. Ya, itu daripada puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Buat pertama sekalinya kat situlah Baitul Maqdis berjaya dibina semula. Sebelumnya tak dibenarkan. Dibina semula Sayyidina Umar, tak dikacau, dalam keadaan aman. Jadi ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kalau kita betul-betul berlaku adil, dalam mana konsep kita meletakkan Islam yang paling tinggi, dalam masa yang sama kita tidak mengabaikan hak agama lain, insya-Allah orang lain akan faham. Jadi kadang-kadang bila benda ni tuan-tuan, dah lama dah pun kita buat tak ada masalah, tapi kadang-kadang lidah-lidah orang politik ni, tak kira lah mana-mana parti sekalipun, kadang-kadang dia cacah merba dia buatnya, menyusahkan orang. Benda ni kadang-kadang boleh harmoni jadi tak harmoni. Ya, pemimpin yang adil, pemimpin yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, pemuda yang membesar dalam keadaan melazimi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pemuda ni tuan-tuan. Pemuda daripada ketika mana
kecil ketika mana dia remaja, dia memang dibina kehidupannya itu atas dasar ibadah. Maksudnya daripada rumah lagi memang sudah dididik sebagai generasi Rabbaniyah. Rabbaniyah apa yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia sebut pemuda ni tuan-tuan? Seolah-olah Nabi dapat tahu akan datang nanti pemuda dah makin tak rapat dengan benda-benda yang spiritual, benda-benda ibadah ni. Betul tak? Ya. Kalau kita tengok kat mana-mana surau, pergi kat masjid, yang kita tengok yang datang ke masjid surau ni biasa umur 40 tahun ke atas. Yang bawah 40-an, 30-an ni jarang-jarang juga yang ada. Ada-ada tapi tak berapa ramai. Kebanyakannya yang sudah 40-an. Yang bak kata orang ni kalau saya pergi masjid dan pergi surau, kita dakwah golongan bapa budak dan datuk budak. Itu biasa. Ya. Ha, tapi bila disebutkan apa, sebab apa jarang-jarang berlaku. Tapi bila ada pemuda yang memang dia suka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia istiqamah dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka golongan inilah yang akan mendapat perlindungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Pemuda yang terbina atas ibadah, iaitu berdasarkan kualiti daripada rumahnya tuan-tuan. Pendidikan daripada rumah, pendidikan daripada mak bapa, pendidikan daripada cara-cara teras yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. 7 tahun dah suruh solat dah, 10 tahun tak solat bagi hukuman dan macam-macam lagi. 7 tahun disuruh puasa, 7 tahun disuruh ibadah, 7 tahun dijaga dari segi sudut pemakanannya, jaga dari segi sudut TV-nya, daripada siapa dia bergaul. Ini yang akan menerbitkan kehidupan yang lebih baik di sisi anak-anak kita ni tuan-tuan. Tapi kadang-kadang bila kita tengok realiti zaman sekarang ni, mak bapak sendiri yang tidak mencontohkan akhlak yang baik. Dia sekolah kat Abang Datuk, tengok video tu. Ya, bagaimana mak sendiri datang, dia paksa, dia ugut ustazah tu suruh mengangkak. Ya, dia suruh mengangkak. Jadi tak mustahil anak dah besar jadi kurang ajar macam tu juga. Biadab sungguh. Ya. Kalau saya jadi ustazah tu, saya tak mengangkak, saya mengangkak dia, saya lempang dia, tuan-tuan. Ni biadab apa nak takut. Yalah, kadang-kadang tu bila kita tengok tu, bila anak kita kena hukuman, kita fahamlah zaman sekarang ni, zaman anak tak boleh kena cuit. Ya. Ada sekolah dekat Adini Islamic School masa dulu, saya bawa balik daripada UK dulu tu, balik mengajar kejap, tak sampai setahun lah. Ya. Sampai bawa kes polis. Ustaz tu dia cubit anak dia sikit lah kan. Memanglah cubit ni mesti ada lebam-lebam sikit kan. Benda tu tak cedera pun. Dia kadang-kadang bila jadi cikgu ni, kita tahulah kadang emosi tu macam mana. Emosi dengan anak ya, kadang-kadang anak murid tak terkawal, kadang-kadang terlepas tu biasalah. Macam anak saya kan, bila kita tengok tangan dia lebam kena pukul, isteri saya dah emosi dah nak marah je. Kata relax, kita tanya dulu kenapa anak kita kena pukul. Takkan anak-anak kita tengah rajin buat kerja tiba-tiba dia pukul. Mustahil, mesti ada sebab. Ya. Dia kata kalau pukul pun jangan sampai lebam. Yalah, kadang-kadang dia nak jaga satu kelas 30 orang, 40 orang, bukan sikit. Kita cakap senang lah, cuba kita duduk kat situ. Emosi, dia main emosi. Dia kacau emosi kita kadang-kadang. Jadi kadang-kadang tu sehari suntuk, seminggu, dua minggu tu mesti ada terlepas punya. Apa salahnya, apalah kita nak sangat nak hukum cikgu ni. Apa kita tanya? Tanya baik-baik, kata apa, cikgu kenapa pukul anak saya sampai bengkak tu? Wah, saya minta maaf lah ustaz, saya emosi masa tu, kata. Ya tak apa, saya faham. Kenapa? Anak saya ni menjawab. Bila kita tanya lagi, dia lah jawab balik, dia jawab balik. Dalam hati saya, memang patutlah kau kena. Ya, tak apa Ustaz, bagus Ustaz. Kalau macam tu Ustaz, pukul lagi bengkak. Kalau dia menjawab, pukul lagi bengkak. Betul lah. Dia menjawab. Kita macam, menjawab. Memang anak saya nombor dua tu suka menjawab. Kata kalau dengan dia, dengan saya tak menjawab, dengan mak dia menjawab. Tapi dengan cikgu dia pun buat sama juga. Dia kata, memang bengkak lah kau tangan kau. Macam tu. Ya. Dia pun, Ustaz tak marah saya Ustaz. Nak buat macam mana? Saya pun, kita tahu juga kita pun marah. Saya pun geram tengok anak saya kalau menjawab ni, apatah lagi Ustaz. Betul tak? Ya. Tak apalah Ustaz, itu biasalah Ustaz, terlepas. Cuma hati-hatilah, jangan takut-takut nanti kena budak lain terpatah tangan nanti. Ya, macam dekat Adni tu lah, sampai polis datang. Dahsyat tu mak bapak zaman sekarang ni tuan. Mak bapak zaman sekarang pelik-pelik sungguh. Ya, anak duduk di atas lantai tu tak ada apa pun nak marah juga. Padahal zaman dulu pun sama juga. Ya, mak bapak zaman sekarang ni macam standard saya lah tuan-tuan. Ya, jadi kalau kerja rumah tak siap, duduk depan, pegang kursi, jinjing kursi atas kepala. Ya, lepas tu gantung kat sini, saya malas, saya tak siap kerja sekolah.
Saya dengan dua tiga kawan saya. Dengan kawan saya tu, dengan adalah seorang dua India tu. Mula-mula ketawa. Ketawa pasir-pasir. Ya, duduk depan, diri. Seronok tak belajar. Lagi depan lagi tak belajar. Ya. Lepas tu, yang sedih tu bila lalu, perempuan lalu. Allah mak, habis. Kain seman kita habis. Maruah habis. Kontrol muka cantik macam mana sekalipun memang. Awet memang tak pandang lah tuan-tuan. Ya. Jadi, inilah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kat rumah kita kena pastikan pendidikan. Pasal apa kita nak mentarbiah pemuda yang daripada kecil memang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan apabila kita didik pemuda yang daripada kecil terdidik dengan ibadah, maka bermaksud kita nak selamatkan dia. Dekat akhirat nanti dialah yang akan didengi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri pun tak nak tengok anak-anak kita masuk dalam neraka tuan-tuan. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seolah-olah Nabi nak kata pemuda zaman sekarang ni dia macam tak berapa indah dengan bab ibadah. Sedikit sangat. Yang dah tua-tua barulah teringat. Tak apalah, tak ada masalah. Kita jangan hina pula. Ha, dulu haji muda-muda sama juga. Tak ada apa-apa pun. Dah umur 50 nak pencin barulah nak semayang. Tak apa, jangan. Kita jangan hina macam tu tuan-tuan. Dapat hidayah Allah itu cukup besar. Tak berhak untuk kita menghina orang punya kisah dulu ni. Ya, tak apalah, tak ada masalah. Yang lepas tu lepas. Kalau tuan haji tu baru nak dekat tua tu, baru nak pergi ibadah itu, lain cerita. Itu nasib dia. Allah dah bagi hidayah itu kira baik. Cuma kita nak fikir generasi sekarang ni macam mana. Macam mana kita nak bawa anak-anak kita? Ya, macam mana kita nak ajak anak kita supaya datang? Ya, kadang-kadang bila kita datang sini, anak-anak kita kat rumah, dok syok tengok benda-benda lain. Satu pagi ni tuan-tuan, saya ada dengar radio. Dalam perjalanan nak pergi hantar anak saya daripada Ampang nak pergi dekat Setia Budi sekolah tu, saya dengar radio perbincangan topik tu DJ dia bawa, dia cerita pasal terlepas pandang. Topik terlepas pandang, kata masing-masing kongsikan cerita terlepas pandang. Ya, dia kata ada kisah ibu ni tuan-tuan. Saya pun nak fikir pasal macam ni punya dahsyat. Ada seorang ibu ni, dia balik kerja, dia ambil anak dia. Anak dia lebih kurang dalam bawah 6 tahun. Ya. Anak dia balik daripada tadika petang tu. Bila dia balik dekat rumah tu, dia balik semalam lah. Malam ke apa, wallahualam tak tahu. Ya. Ataupun dia sampai sebelum maghrib. Dia sampai dekat rumah ni tuan-tuan. Dalam naik kereta tu, dia terkobar-kobar. Dia kata, balik rumah ni nak balik cepat pasal apa? Nak tengok drama Korea. Ya. Saya dengar dia demi Allah. 2-3 hari lepas dalam hidup. Saya bawa kereta tu, saya tak sabar-sabar nak balik episod drama Korea. Nak tengok sambungan dia apa. Semalam dah tengok, hari nak tengok. Dah tengok hari ni, besok nak tengok. Apakah kesudahannya? Bila dia sampai dekat rumah ni, tuan-tuan, tak banyak cakap. Dia terus buka pintu dia, dia masuk, terus tengok drama tu. Wallahu alam, semayang macam mana kita pun tak tahu. Sangka baiklah, mungkin time iklan dia pergi semayang ke apa ke. Tapi drama Korea macam tu ada keiklannya. Kalau TV3 tu iklan dia panjang lah. Tapi kalau macam Netflix ke ataupun apa, ada iklan ke? Wallahu a'lam. Ya? Apa? Uzur. Mungkin wallahu a'lam, ya? Ataupun dia berhenti sembahyang memang patutkan ayam. Memang speed punya apa semua kan? Jadi dia tengok. Dia tengok bila habis tu macam biasalah, dia makan, minum sampailah dia tidur. Dia tidur, tiba-tiba dia dengar bunyi alam. Alam kereta. Bunyi alam kereta, dia keluar, dia tengok, ya pasal ni ada orang nak curi kereta ke? Dia tengok ada anak dia dekat sandar kat tingkap tu. Tingkap kereta. Muka dah pucat. Pasal apa? Terkurung daripada petang tadi tuan-tuan sampai pukul 2 pagi. Maknya terlupa nak bawa keluar, pasal apa? Dok galik nak tengok drama Korea tu. Sampai anak sendiri pun lupa. Ya? Ini lupa yang tak sepatut dimaafkan tuan-tuan. Ya, kalau anak tu mati macam mana? Apa perasaan suami dia macam mana? Ini kita kata lupa yang paling bangang dekat dunia ni. Ikut awal nafsu betul. Dia kata semenjak tu saya kata dekat tengah DJ, saya dah tak tengok lagi drama Korea dah. Saya tahu dah. Saya hampir kehilangan. Dia kata anak dia memang ketuk-ketuk macam bunyi apalah kan? Pasal apa? Sebab dah kurang nafas, kurang oksigen, panas, pucat muka anak dia tuan-tuan. Pucat muka anak dia. Macam tu sekali dia kata, ya Allah. Kita pun tak tahu. Yang kes minggu lepas, yang bapak dia lupa. Kan, 4 jam anak kecil dia tu.
Dia terlupa 4 jam. Dia siap makan tengah hari. Bayangkan tengah hari ni tuan-tuan, bayi tu duduk kat situ. Duduk sibuk makan, lupa 4 jam. Meninggal anak dia. Kita pun tak tahu apa nak jadilah macam ni ni tuan-tuan. Kadang-kadang, wallahu'alam. Kita tak duduk tempat dia, kita tak tahu. Tapi, bila kita baca ni, kita rasa galat dan tak sepatutnya berlaku pula. Kalau macam yang tu, tu, ialah. Nak buat macam mana. Tapi ni yang gila drama Korea ni tuan-tuan. Ni akibatnya Allah nak bagi pengajaran. Tak ada benda pun kau layan benda tu pun. Tak ada kebaikan mana pun. Tetapi dalam keadaan yang itulah hakikatnya, budak-budak kita duk sibuk dengan benda-benda macam tu. Yang mana tuan-tuan, sibuk nak belajar drama Korea. Sibuk perhabis duit, simpan duit nak pergi berjalan kat Korea. Betul? Simpan duit, simpan duit. Tahan perut apa semua, pada universiti, PTPTN, simpan duit dan sebagainya, berniaga pasal apa nak pergi Korea. Umrah ada tak? Umrah tu borang sponsor. Tunggu mak bapak nak sponsor baru kita pergi. Kalau tak ada, Korea tak apa, saya simpan duit sendiri. Ya. Itulah budak kita. Baik. Ketiga, seseorang yang hatinya terpaut pada masjid. Ah, ini. Orang yang kaki masjid, yang kaki surau, inilah yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia ini mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia kaki berjemaah. Inilah tuan-tuan, muallakun fil masajid. Yang mana orang kata tak apa, saya tak sembahyang kat masjid pun tak apa, tapi saya ni berjemaah kat rumah. Tak sama tuan-tuan. Ya, tak apa dia berjemaah kat rumah, tapi fadilat yang bonus dia tak dapat. Ya. Maksudnya Nabi SAW sebut wa qalbuhu muallakun fil masajid. Hatinya terikat dengan masjid. Nak berjemaah, nak datang majlis ilmu, ada masa tidak ada keuzuran, memang dia datang. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia tak sama tuan-tuan eh. Yang mana orang yang berjemaah dekat rumah dengan ke masjid tak sama. Fadilatnya berbeza tuan-tuan. Ya, mungkin dekat rumah dapat 27 kali ganda, tapi dia sembahyang kat masjid banyak lagi bonus. Yang mana kalau sembahyang kat rumah berbanding dengan sembahyang kat masjid secara istiqamah, ini dia. Yang sembahyang kat rumah tak terjamin dapat lindungan Allah. Tapi yang rajin ke masjid, hatinya memang suka pergi ke masjid, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya di mana? Tempatnya memang insya-Allah di padang mahsyar nanti mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut wa qalbuhu muallaqun bil jamaah, tidak. Dia kata hati ni tidak terikat dengan solat jemaah. Kalau solat jemaah dekat atas tanah pun boleh, dekat rumah pun boleh, dekat pejabat pun boleh. Tapi dia cerita hatinya terikat dengan masjid, iaitu terutama solat berjemaah. Ya. Oh, jadi sembahyang kat rumah tak mencukupi, terutamanya lelaki. Lelaki ni tak sepatutnya dia mengabaikan solat berjemaah lah. Terutama yang rumah dekat, apatah lagi kita duduk kat Lembah Kelang ni, surau berlambak. Surau banyak sangat. Kat sini saja bagian UK ni sepanjang jalan tu dah berapa dah. Tadi bila kita saya sampai sini ni, dah dengar bunyi komat sebelah sana tu. Dekatlah tuan-tuan. Sebab kata orang alasan nak berjemaah tu tak susah. Senang saja. Ya, kecuali kalau keuzuran ataupun tak dapat nak teruskan ibadah berjemaah tu disebabkan halangan-halangan tertentu. Jadi berkaitan dengan solat berjemaah ni tuan-tuan, antara bonusnya setiap langkahnya, pergerakannya itu, setiap langkah tu dikira pahala. Dan setiap langkah itu menggugurkan dosa. Itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tambahan lagi setiap mujahadah yang dikeluarkan, dia keluar duit minyak, dia keluar duit kereta. Begitu juga itu adalah dikira pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tak ada pada orang yang solat berjemaah dekat rumah. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ya Aisyah inna laki minal ajri ala qadri nasabik wa nafaqatik. Nabi kata, wahai Aisyah, sesungguhnya kamu mendapat ganjaran berdasarkan kepayahan kamu dan nafkah duit yang kamu keluarkan. Nampak? Kepayahan jalan kaki, kepayahan keluar duit minyak, spend duit minyak nak pergi masjid dan sebagainya. Itu dikira oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka bersenang-senang solat berjemaah dekat rumah tidak mendapat ganjaran ini. Dan apabila dia masuk ke dalam masjid, dia beriktikaf, dapat pahala iktikaf. Dan tambah lagi, dia masuk ke dalam masjid, dia solat, sepanjang dia solat dalam masjid itu ataupun surau, dia mendapat doa malaikat. Allahumma ghafir lahu, Allahumma salli alih, Allahumma arhamhu.
Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, selawatlah ke atasnya. Ya Allah, berilah rahmat padanya. Malaikat doa, selagi mana dia solat, selagi itulah dia mendapat doa daripada malaikat. Dan ini tak dapat dekat orang yang berjemaah dekat rumah. Dan doa malaikat ni tuan-tuan, insyaAllah tak pernah ditolak oleh Allah SWT. Pasal apa? Sebab mereka ini adalah hamba Allah yang sangat kuat ibadat, yang taat, tak pernah mengingkari perintah Allah. Mana mungkin doa mereka ditolak oleh Allah SWT. Jadi ini tak dapat tuan-tuan. Dan tambahan lagi, yang mana Nabi SAW, innakum fi salah ma dumtum fi intidhari salah. Yang mana kalau tuan-tuan duduk dalam masjid, dapat pahala beribadah, dapat pahala iktikaf, dan dapat pahala menunggu solat. Menunggu solat apa? Ketika mana kita menunggu solat untuk didirikan. Macam tuan-tuan kan daripada maghrib, sementara nak tunggu solat tu datang, di masa berkumandangnya azan, dan sebelum datangnya waktu itu nak solat dan iqamah, dengar ceramah. Selain dapat pahala ceramah, tunggu solat yang akan datang ni dapat pahala seolah-olah mendirikan solat. Pukul 8 sampai berapa? 8 sekarang 8.45. Dari pukul 8 tadi itu tunggu, start ceramah sampai 8.45. Selama 45 minit ni tuan-tuan, seolah-olah sedang mendirikan solat. Bayangkan. Dan ini pahala tak dapat kalau kita buat dekat rumah. So banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan solat berjemaah dekat rumah, dia tak dapat pahala dengan jemaah yang ramai. Sebab apa? Lagi ramai jemaah, lagi besar pahala. Sebab apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, salatul rajuli ma'ar rajuli afdalu min salatihi wahdah. Salat seorang lelaki bersama dengan seorang makmum lebih baik, lebih afdal daripada salat dia bersendirian. Dan Nabi kata, salatul rajuli ma'ar rajulaini afdalu min salatihi ma'ar rajuli. Nabi SAW mengatakan solat seorang lelaki bersama dengan dua orang makmum lebih baik daripada solat seorang lelaki dengan seorang makmum. Wa ma zada ilaika fahuwa ahabbu ilallah. Jikalau makin bertambah jumlah jemaahnya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama apa? Hadis kata lagi ramai jemaah, lagi besar pahala. Dan ini memang tak ada orang yang solat berjemaah dekat rumah. Katakanlah dia solat berjemaah dengan isteri, dapat pahala seorang jemaah sajalah. Kalau seorang yang solat dekat masjid, kat surau, yang datang 30 orang, lagi ramai jemaah, lagi besar pahala. Kecuali kalau kat rumah dia seorang, makmum dia 4 orang. Kan? Ya, 4 orang, tapi jarang lah kan? Susah. Ya, kalau dia ada 4 pun lain-lain rumah, jarang 4-4 satu rumah. Ya tak? Kalau 4-4 satu rumah tu jarang-jarang sangat, itu memang terror lah tuan-tuan. Memang kita kata ini dahsyat punya lah. Ya? Jadi jarang-jarang lah tuan-tuan. Tapi saya ramai juga, saya ramai. Tapi anak-anak ramai. Tapi tak sama pahala kalau kita datang ke masjid dan surau. Begitu juga perempuan. Perempuan juga digalakkan, diharuskan. Tapi kalau ada keuzuran, tak dapat datang, dia dapat pahala seperti mana solat berjemaah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man kana maridan au musafiran kutiba lahu muqiman sahihan. Nabi kata sesiapa yang dalam keadaan musafir, sesiapa yang dalam keadaan sakit, dia tak dapat solat berjemaah. Zaman dulu kan kalau orang musafir kan tak dapat solat berjemaah. Mana ada masjid macam kita ni tuan-tuan. Zaman sekarang ni pergi mana-mana masjid ada. Ya, zaman dulu tak ada. Ya, jadi bila musafir terpaksa sembahyang seorang-seorang. Ya, dan bila sakit tak dapat pergi masjid, maka Nabi SAW mengatakan Allah tulis baginya seperti mana seolah-olah dia bermukim dan seolah-olah dia sihat. Walaupun dia pergi musafir, solat bersendirian, walaupun dekat rumah, solat bersendirian, tak dapat berjemaah, Allah tetap juga tulis dia solat berjemaah. Macam juga perempuan, tak dapat pergi masjid pasal anak-anak nak kena jaga. Kalau dia pergi masjid, siapa nak jaga anak? Siapa nak tolong ni? Apa tu? Ya, jadi dia dalam keadaan hatinya terlalu terlekat dengan masjid, tapi tak dapat pergi disebabkan keuzuran dan tanggungjawab. Maka berdasarkan hadis ini, maka wanita yang tak dapat pergi masjid disebabkan keuzuran dapat juga pahala seolah-olah dia mengerjakan salat dekat masjid. Hadis jelas tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perempuan yang tak ada komitmen, anak dah besar-besar, dah pandai jaga diri, ataupun anda dah boleh, kalau kita tinggal dah boleh makan sendiri, dah boleh suap sendiri, datang masjid itu lebih bagus dan lebih baik insya-Allah. Moga-moga kita mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, keempat, dua orang yang saling mencintai kerana Allah, mereka bertemu dan berpisah kerananya. Ini insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita nak bincangkan satu persatu panjang sangat. Jadi insya-Allah kita akan sambung yang keempat, 5, 6, 7 insya-Allah pada sesi yang akan datang. Ya. Sebab ni dah lebih 10 minit lepas azan. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada masa yang akan datang untuk kita sambung lebih perbincangan yang panjang pada hadis ini. InsyaAllah selepas ini, sesi ini pada akan datang untuk kita dapat maklumat lebih banyak lagi mengenai perbahasan yang hadis ini, insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setakat itu saja yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas salah silap, kalau ada kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma la tana' fi maqamina hadza man la ghafarta wa la man la farajta wa la dayna illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajata min hawaij dunya wal akhirati illa qadaita ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.